Welcome back with me and this expander from Bandung. And Ko Sam ada di sana, jangan diliatin dulu. And we are the Earth. Oke, ini adalah Saber nomor 4 yang dimana ini datang langsung dari Bandung ya. Dari Bandung langsung, ownernya langsung nganterin ke sini. Terus kemarin sekalian benerin bumper dulu, bumper itu, dan kita ada project buat expander dan dari buat Ko Sam dan buat kalian semua. Oke, jadi ini expander nomor 4 yang limited loh ya. Limited langsung diganti Saber. Jadi limitednya cuma tinggal peneng di dalam doang. Oke. Buat pada penasaran kan owner gimana sih, kenapa langsung ganti gitu loh dari limited ke Saber, langsung aja Ko Sam, silakan Ko Sam. Halo Ko, halo. Gila, ini dia pria bertato ini yang sangat cinta husky ya. Boleh biar terkenal dulu ya Ko, ini kan kalau dilihat ini tatonya husky kok ya. Iya benar. Lu suka main husky atau gimana Ko? Gue teh dari Bandung ya. Jadi gue sebenarnya punya kayak kennel gitu. Oh, kennel. Ya, kennel husky. Bisa dilihat juga kan aplikasi si husky ini kan ada di expander gue gitu, yeah. Kan. Jadi ya gue tepatnya mentang-mentang logo Saber itu mirip anjing husky ya. Jadi gue suka lah. Oh, apapun gitu. Yang berbentuk husky gue suka gitu. Oh, gitu. Jadi gue juga suka yang beda dari yang lain, makanya gue bertato dan gue bedain expander gue karena Saber ini beda dari yang lain ya. Betul betul. Gitu. Ini juga dengar-dengar sering dipakai, tetap bisa dipakai buat husky ya kok ya, bawa-bawa husky. Ya. Oh ya, gue teh bawa husky. Setiap hari gue main ke kennel gue, nganter lomba apa, gue teh pakai ini mobil lah, pokoknya masih bisa dipakai ya. Nggak ada susah-susahnya. Oh, ini mobil ya, biar body kit udah ganti tetap aja nggak gastro-gastro. Iya, pas ya bajunya yang etnik ya. Terus ada tato tribalnya. Nah, gitu ya. Kebenaran ini tato gue yang tribal ini ngembarin sengaja nih. Oh, sama ya. Baju ini nih. Iya. Kemarin gue yang dikasih lo tuh baju tuh, iya, gue langsung tato tuh biar nyambung kerahnya gitu. Kenapa di sini atunya? Jadi gimana nih, udah ngerepotin saya suruh setirin ini mobil dari Bandung ke Cirebon, itu ada apa ini sebenarnya? Sebenarnya kan cuma buat video doang kok sebenarnya. Abis itu pulang lagi aja. Oh gitu. Ya. Jadi ini nih cuman sekedar bukan formalitas ya. Bukan. Aduh. Jadi biar nambah-nambahin konten doang gitu. Oh, nambahin konten. Jadi dikorbanin ya mobil gue ya. Oke. Jadi sok-sokan buka bumper aja gitu. Enggak apa-apa, sikat bae atuh. Sikat. Oke. Jadi sebenarnya gimana sih ini? Enggak ngerti. Tapi untuk Ko Sam ini. Ini gua, udah gua. Ini copot dulu sih, tolong. Ini kalian lihat guys nih, ini gila sih, kayak husky kena campak bener. Aduh, au, sakit. Waduh. Nah, ini yang gue seneng sengaja. Perih. Sumpah perih, cu. Sumpah bulu gua. Bulu gua hilang, sumpah. Asli, aduh. Oke. Okay. Kacau, eh. Kacau. Oke, guys, jadi balik lagi. Berhubung gua Alvin, gua bukan Mr. Sam, tapi itu koko gua. Jadi gua naikin kacamatanya. Oke, jadi ini adalah expander yang menjadi mungkin perwakilan dari Earth.Saber. Kalau kalian mau tahu apa itu Earth.Saber, itu adalah satu produk dari Earth di mana kita ini pengen memajukan Indonesia dalam berkreasi dalam bidang modifikasi dari Indonesia ke dunia. Oke, jadi ini adalah produk yang mungkin pertama kali banget berawal dari Mitsubishi Expander. Tapi kita punya produk-produk lainnya, mungkin nanti akan ditampilkan di next vlognya dan bukan di vlog ini. Jadi buat kalian yang kepo-kepo kerjaannya apa aja, kita punya ada 5 Instagram. Instagramnya ada di sini tampilannya. Dan buat kalian juga warga baru dari channel kami ini, boleh subscribe channel kita karena subscribe itu gratis. Dan kita ini jujur aja, gue ditantangin lagi sama Mr. Dejet, jadi kita ini akan mengadakan satu challenge jika kita sudah mencapai 30k subscriber. Kalau sekarang mungkin dilihat bisa mendekati 20k,
nanti 30K kita bakal ada challenge yang bisa dibilang cukup krusial ya. Idenya itu enggak banget menurut gua, tapi ya demi kalian mungkin kita-kita tim Earth akan jawab tantangan Digit. Kalau yang kalian setuju kita mau mengadakan Sayembara Challenge, boleh komennya di bawah dan bantu kita agar cepat menyampai 30K subscriber gitu guys. Jadi gua lanjut lagi, subscribe itu gratis. Dan lanjut ke topik, ini adalah Mitsubishi Expander Limited guys, dimana yang konon kabarnya sebelum adanya Expander Cross, Expander itu meluncurkan versi di atas Ultimate, walaupun sama tetap Ultimate tapi ada edisinya yaitu Limited dan ada barcoding juga nih seperti Saber. Jadi kalau kita lihat mobil Kosem ini, dia Expander nomor 4, dia barcoding Saber nomor 4 di Indonesia. Dan ini bisa dilihat langsung kita acak-acak. Kalau bicara soal project apa ya, project keseluruhan, mungkin gue bisa dibilang agak kekinian ya. Jadi ada satu aliran modifikasi yang lagi hits banget, gak tahu dari tahun 2017 sampai sekarang masih hits-hitsnya banget, yang akan gue dan tim Earth terapkan desainnya di Expander nomor Saber nomor 4 ini buat si Kosem nih. Jadi kemarin gue sama anak-anak ke Bandung, gue jemput mobilnya dan akhirnya sampai hari ini kita langsung cek detail. Kalau dilihat bumper ini udah gue copot, dan gue ingetin lagi Saber itu terdiri dari bumper depan, ini juga Saber nih, ini punyanya Ameng, ini bumper depan, side skirt, terus side skirt, dan bumper belakang guys. Jadi kalian jangan pernah takut untuk memodifikasi kalau barang-barang orinya dirusak gitu, karena kita di sini ciptain produk yang benar-benar plug and play dan tidak merusak orisinilnya gitu guys. Dan kalau Kosem bisa dilihat ini ada versi wing sama ya, ini windbreaker untuk Expander versi 2, yang ini finishingnya dengan cat, yang ini dengan karbon guys. Jadi kalian kalau ngerjain produk atau order produk kita di sini bisa menyesuaikan finishing yang kalian mau terapkan ke mobil kalian. Contoh fiber, carbon fiber, mau catnya apapun kita bisa di sini. Jadi so kalian jangan pernah takut ya. Dan gua info lagi, ini knalpot ciptaan kita nih. Ini Thunder Muffler yang versi terakhir. Jadi dia bolt on, plug and play, full stainless dan pastinya enggak akan pernah karat. Dan suaranya juga buat kalian mungkin yang udah DM-DM Instagram kita-kita semua di sini, jangan pernah takut karena dua mobil ini dipakai harian dan luar kotaan. Bisa dilihat juga ini mobil kotor banget sih, dari kemarin ke Bandung ke Cirebon nggak kita cuci gitu guys. Jadi ini menandakan bahwa mobil itu kita pakai luar kotaan itu nggak akan ada masalah gitu kan. Jadi lanjut lagi, gue cuman bisa, mungkin kemarin ada yang request ya, giveaway lagi dong, giveaway lagi dong. Oke, gua hari ini akan kasih giveaway lagi buat kalian. Aduh bosnya sudah merengut ya. Oke, gua bakal kasih satu kaos Saber buat kalian yang bisa menebak ini mobil si Kosem akan alirannya seperti apa. Gua kasih bocoran ada 3. Pilih yang mana ya, dengarkan. Yang pertama, VIP elegan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, air suspension stance. Yang ketiga, rocket bunny style. Jadi kalian boleh nebak, ada 3 pilihan jawaban yang kalian harus pilih, satunya itu yang benar. Nanti kita langsung kasih kaos Saber yang biasanya gua dan anak-anak pakai. Jadi bukan berarti itu bekasan gua ya, nanti kecium baunya gitu ya. Pokoknya gua kasih kaos Saber yang ada Expander Saber pertama dan yang ada kantongnya itu. Ya makanya buat kalian jangan lupa, kalau mau memenangkan giveaway itu caranya gampang. Subscribe, mention di Instagram, tag boleh, dan follow semua Instagram kita. Jadi itu win-win solutionnya buat kita semua di sini ya guys ya. So tolong juga untuk bantu channel kita ini agar bisa mengembangkan topik-topik yang terbaik untuk bisa dijadikan bahan kalian tonton sehari-harinya. Ya oke, lanjut lagi. Kalau dilihat modifikasinya dari titik headlamp sudah menggunakan proyektor. Proyektornya itu kalau nyala agak semi-semi warna biru gitu. Bukan semi film biru ya, bokep ya, bukan. Tapi warnanya ice blue.
dimana kalau kalian bisa ngelihat, bayangkan anjing Siberian Husky yang warnanya matanya biru. Jadi ini bener-bener si owner tuh, Kosem bener-bener cinta banget dengan anjing Siberian Husky. Makanya dia terapkan mungkin detail-detail si anjing itu ke dalam mobil dia gitu. Jadi balik lagi, ini buat pelajaran kalian juga, bahwa modifikasi itu tidak stuck melulu-melulu soal mobil. Inspirasi itu bisa didapetin dari segala macam, entah kombinasi warna nanti dari sepatu, kan itu kan satu contoh gitu. Jadi balik lagi, ya bebas, sebebas-bebasnya kita berkreasi, yang penting kita bisa pede. Dan tentunya mobilnya harus rapi guys, itu kuncinya sih menurut gua. Jadi lanjut lagi, ini kebenaran kemarin coilover dilepas dulu, karena gua bakal bongkar semua dulu nih kayaknya. Pelek juga bukan ini, nanti Kosem ganti dia. Dan nih cover spion carbon made by Earth. Jadi ini benar-benar kita special order kemarin yang karbon, jadi aman banget gitu ya. Jadi lanjut lagi, nggak panjang-panjang. Sebenarnya vlog ini kita cuman apa ya, menginfo ke kalian semua bahwa ada dua expander Saber yang akan kita garap, mewakili Image Bengkel, mewakili Instagram Earth.Saber, untuk tampil beda, mewakili Indonesia mungkin. So gua butuh dukungannya. Dukungannya kayak tadi, follow 5 Instagram kita dan subscribe channel juga. Ajak teman kalian, kasih tahu teman kalian 30k subscriber, kita ada challenge. Challenge-nya apa? Mungkin nanti kalau sudah mendekati 30k, gua bakal info lagi. Yang penting ini sih bakalan gokil banget sih, setelah kemarin yang ibaratkan kita nekat-nekatan ya naik roadster gitu. Mengikuti peraturan UU undang-undang lalu lintas, kok UUD sih, maklum udah sore. Jadi kita ini pengen belajar regulasi-regulasi dan peraturan tata tertib lalu lintas di Indonesia juga, dan sharing informasi ke kalian. Dan kalau untuk yang channel kita 30k, challenge-nya wah itu bakal lebih sadis lagi sih, karena berdampaknya juga bocornya gini, ke mobil, salah satu mobil pribadi kita yang kena. Ya, itu challenge-nya begitu. Dan pokoknya tetap keep support channel kita di sini. Oke, mungkin topik gua today segini dulu. Ini expander sudah di Cirebon dari Bandung. Kita langsung progres di hari kedua, kita langsung fitting segala macamnya dan cek detail-detail bumpernya. Kalau yang rusak-rusak kita perbaiki dan kita sempurnakan lagi untuk the lastest build-nya. So stay tune, jangan lupa ada giveaway, and be the best on earth guys. See ya.